Terus sebab bukan seniman. Bukan seniman merupakan sebuah kumpulan yang ditubuhkan atau diasaskan oleh 7 individu, iaitu saya, Amir, kita ada Kamal, kita ada Ezwa, kita ada Nazrul, kita ada Alif, kita ada Carol dan juga Kai. So kami bersetuju untuk menghasilkan sebuah kolektif ataupun sebuah kumpulan, iaitu Bukan Seniman, yang mana tujuan asas penubuhan kepada Bukan Seniman ni adalah kami berfikir yang kalau kita lihat dalam suasana konteks Malaysia, seni di Malaysia, kita ada beberapa kumpulan-kumpulan seniman, antaranya seperti yang telah dibubarkan seperti Mata Hati, Kali Jingga dan sebagainya. Jadi kami berfikir yang bila kami bergerak secara berkumpulan adalah lebih hoh daripada kami bergerak secara individu. Jadi terhasilnya lah Bukan Seniman. Namun apa yang kami pegang Bukan Seniman pegang bukanlah seperti kebanyakan kumpulan seniman yang lain, tapi kami cuba untuk menyemarakkan ataupun untuk menghidupkan kembali satu budaya yang mungkin juga dah dikatakan mungkin sudah lama lenyap, seperti budaya diskusi dan juga penghasilan karya-karya yang berbentuk tidak konvensi. Kalau kita lihat antara asas yang dibuat atas pertubuhan Bukan Seniman adalah kami inginkan satu ruang yang mana kami boleh berbicara tentang seni tanpa ada sebarang judgmentalist ataupun ada sebarang diskriminasi. Kami mahukan seni itu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya kepada seni moden ataupun seni yang boleh dijual atau dan sebagainya. Jadi kami melihat Bukan Seniman adalah sebagai satu platform untuk kami berbincang, bersembang, berdiskusi mengenai benda ini. Okey, nama Bukan Seniman, seperti biasanya kalau kita dengar seniman mesti orang yang buat painting, mesti orang yang buat buat sculpture dan sebagainya. Jadi kami cuba untuk bukan menidakkan, tapi kami cuba untuk meletakkan kami bukan dalam golongan itu. Sebab kami ada antara kami yang buat painting, saya sendiri adalah major in painting. Tapi kami semua berfikir yang kalau kami letak nama seniman nanti dia jadi terlalu seperti orang ramai lah. Jadi kami fikir mungkin Bukan Seniman itu lebih menarik sebab karya-karya kami bukan dalam konteks seni yang diterima oleh masyarakat seni Malaysia. Dia tak berapa diterima sebenarnya. Bukan tak dilantak langsung diterima, tapi tidak berapa diterima. Dan itulah jadinya nama Bukan Seniman. Untuk work saya yang belakang ni, nampak tajuknya adalah I thought the definition of a great artist is dot dot dot. So hasil karya ini dah hasil daripada pengamatan saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita pergi contoh, kalau pergi ke mana-mana opening art exhibition dan sebagainya, kalau waktu-waktu santai macam contoh tengah makan dan sebagainya, yang kadang-kadang kita tengah nyaran, yang saya dengar adalah berapa tu buat kau jual? Buat kau semua sold out ke? Buat kau direct dot? So daripada situ terturunnya kita ilham untuk buat karya macam ni lah. So karya saya cuba untuk mengkritik keadaan semasa. Saya buat social kritik di mana adakah seniman menghasilkan karya semata-mata untuk dijual? Adakah red dot itu terlalu penting bagi seorang seniman? Saya akui yang semua orang perlukan duit, even seniman pun perlukan duit untuk menghasilkan sebuah karya. Tapi adakah sebuah karya dihasilkan semata-mata untuk duit? Apa yang saya selalu katakan kepada diri saya sendiri adalah seniman memerlukan duit untuk berkarya, dan bukannya seniman perlukan karya untuk buat duit. Adakah seorang seniman perlukan karya untuk buat duit? Kalau seorang seniman menghasilkan sebuah karya untuk buat duit, apa yang membezakan dia dengan seorang jual dan juga seorang maker? Adakah seorang seniman, level seniman itu sama dengan level seorang jual? Sebab kalau ikut, seniman adalah seorang tokoh ataupun budayawan. Seniman adalah pekerja budaya, bukan pekerja jual-jual. Karya ini pun dia terhasil daripada beberapa diskusi, antaranya ketika pameran pertama Bukan Seniman, iaitu Benda Asing, yang dipamerkan pada bulan 4 di Perak. Officiator waktu itu SO Umar, dia ada bagi tahu yang kurangnya budaya diskusi. Semuanya mesti bercerita mengenai hasil karya yang dijual. Jadi adakah seorang seniman itu tidak ada langsung unsur-unsur intellectuality dalam penghasilan sebuah karya? Adakah seorang seniman itu hanya menghasilkan karya seperti apa yang aku suka?
adakah seorang seniman itu menghasilkan karya kucing kerana kucing dia banyak kat rumah. Jadi itu yang saya cuba utarakan. Kalau dilihat perhati betul-betul di dalam setiap karya saya tu, setiap caption tu dia ada beberapa kritikan-kritikan kecil. Karya saya ni dia mengenai pembabitan saya sebagai seniman dalam art scene, yang mana saya melihat dalam penghasilan sesebuah karya, terutama sekali dalam seni catan, banyakkannya artis muda ni mereka banyak menggunakan isu-isu semasa, isu-isu sosial komentar kan. Sebagai contoh, kemiskinan, rumah setinggal, penindasan dan sebagainya. Tetapi idea tersebut diolah dalam bentuk visual yang indah, yang cantik semata-mata. Dan karya tersebut dipamerkan di galeri dengan menggunakan isu-isu yang saya sebutkan tadi. So, apabila karya tersebut dibeli dan pun sebagai koleksi, jadi message tersebut dia tak sampai kepada audiens ataupun masyarakat yang lain. So, dia mati kat situ. Jadi, dia telah mencetuskan idea untuk saya menghasilkan karya yang sebegini. Kenapa saya gunakan rukul ni? Simple je. Dia macam catan juga. Kita buat catan. Kalau kita beli tukul ni tapi kita tak gunakan dia, kita simpan. So fungsi dia mati kat situ. Dia hanya menjadi hiasan. Sama juga macam painting. Macam painting kita gunakan idea-idea kemiskinan, penindasan apa semua. Jadi karya tu dibeli dan disimpan. Message dia tak sampai pada audience yang lain. Mati kat situ. So maknanya yang penghayat, yang menghayat karya tersebut hanya audiens yang datang pada pameran tu saja. Dalam karya ni saya buat supaya audiens dia jadi serba salah sama ada dia nak pecahkan karya ni ataupun tidak. Saya buat macam tu sebab saya tahu bila saya pamerkan karya ni dekat galeri, saya target memang untuk orang-orang lain yang datang untuk memang mereka akan tengok karya ni. So, kebanyakan orang-orang yang gunakan isu-isu yang seperti yang saya cakap tadi, sama ada dia setuju atau tidak, dia boleh. Sama dia nak pecahkan ataupun tak terpulang kat dia. Saya bagi peluang dalam bentuk interaktif lah melalui karya saya ni. Untuk saya ialah top secret. So, work ni lebih kepada tactical kepada saya untuk membiarkan audience untuk engage dengan objek. And macam mana objek ni saya try to manipulate the real function pada something else. Different manner of presenting the adult audience, simply just panjat and then just lihat the expectation lah. Apa yang diorang akan lihat kat atas tu, they have to see it themselves, and that's how my career function or works. And then can you talk about expectation? Expectations. Okay, actually karya saya lebih kepada macam mana one see seseorang tu melihat satu karya. So the way you see suatu, the way you see the object is important dalam affecting your interpretation terhadap tu object work tu. And then kalau tangga ni, kalau dapat lihat sini, actually ini bukan tangga galeri. Saya tak gunakan tangga sendiri because bagi saya it is important galeries ladder to actually express expectations lah. Macam different gallery have their own ladder, and ladder tu distinct, berbeza, and benda tu somehow express expectation. Awak saya kalau lagi tinggi tangga tu, lagi tinggi lah awak tu kan. So macam I like to use that kind of context in conjunction with the gallery lah and the ladder. And the ladder. So yeah, that's basically about my artwork. So it's all about expectation. So macam bila lagi tinggi orang akan rasa macam lagi something lah, lagi nak tengok. Bukan objek sini, kalau bagi saya personally, I think people generally tend to look at something visually pleasing, and that's how they define art. To me personally, I think art is very chaotic and very ambiguous in its own definition. So basically this kind of art, actually to some certain people, they can accept it. And kita orang bagi nama bukan objek sini sebab generally people tend to see that this kind of work is not art. So macam penggunaan material, contohnya macam kita present and letak, actually that's how people like, kalau letak saja pun boleh jadi artwork ke? So basically orang tend to ask that kind of question. So kan objek sini, for now kita orang lebih kepada some certain movement such as conceptual art and also realism, but not to claim ourselves as conceptual. Just for now kita orang memang intrigued that kind of movement. Kita orang
open to any kind of possibilities in the future, and kita akan lebih melihat pada sesuatu yang not baru lah, but then different. Bila kita buat this kind of action, kita bukanlah nak educate people, because kita nak orang macam inilah art, yang lain bukan. So macam kita nak people to be more open terhadap what is art, and then somehow, and I'm not sure this exhibition boleh work as suatu pendekat direction yang orang akan lihat, and then macam cakap, actually art boleh jadi macam ni. So I like that kind of interpretation lah to art itself. So it's not about okay, kita buat exhibition, this kind of exhibition, and kita reject all other things macam painting, sculptures and all. Kita just nak open up to something yang different. So yeah, maybe after this kita akan buat painting juga, who knows. And but then yeah, that's how I see it. Karya saya untuk pameran ni, Hyperrealist Painting. Dia kisah mengenai bermain dengan persepsi orang terhadap karya seni secara general, di mana audiens sendiri ialah audiens sendiri yang macam membentuk interpretasi terhadap sesuatu karya. So daripada situ kita boleh persoalkan sendiri judgement, penggunaan judgement dalam karya seni, di mana setiap artis menggunakan judgement untuk menentukan sama ada karya itu berjaya atau tidak. Tapi bagi saya, judgement dia tak boleh digunakan disebabkan pelbagai interpretasi daripada setiap orang, daripada setiap golongan, daripada setiap konteks hidup mereka terhadap awal itu. Hyperrealist Painting, saya nak beritahu interpretasi itu adalah permainan minda, permainan minda audiens dan artis dalam karya mereka. Sebab tu saya namakannya hyperreality. Jadi macam karya tu sebenarnya, konteks karya tu wujud di dalam reality yang lagi tinggi daripada reality kita. Itulah bagi saya karya seni. Namanya daripada karya sebelum ni, saya gunakan kapas. Saya start gunakan kapas 2-3 karya lepas, start dengan lebih ke masa. Kapas tu sebenarnya simbolik minda lah. Minda manusia yang macam interpret reality, tapi dia unbound with reality, sama macam awan lah. Yang saya macam, dia more pada simbolik lah, macam deep simbolik pada reality kapas tu. So, bagi saya, art can be anything but not anything. Karya saya dia bentuk begitu sebab saya nak menunjukkan yang ada dalam tiada karya tu sendiri. So frame tu menunjukkan macam bound sempadan karya tu, tapi sebenarnya karya tu sama ada di situ ataupun ada di dalam minda. Itu dia punya interpretasi hyperreality tu. So kapas tu macam continuation daripada konsep saya yang sebelum ni, yang menunjukkan kapas sebagai interpretasi awan, sebagai simbolik kepada hyperreality tu. Hyperreality ni dia interpretasi minda terhadap reality. So dia sama ada dia macam surrealist, tapi dekat sini dia macam apa yang kita rasakan benar dalam kepala kita, dalam apa yang kita interpret, apa yang kita interpret sama ada benda tu salah atau tidak, doesn't matter sebab dia semua ni dalam minda. Itu dah bagi saya. Saya bertajuk Hampas, dan ini adalah karya saya seperti apa yang kita lihat dalam seremoni kursi di rumah. Dan ini adalah calitan, palitan, lebih getah yang saya makanlah serta kat situ. Jadi idea daripada karya ni sebenarnya tercetus ketika dia berdasarkan daripada pengalaman lah. Pengalaman saya waktu ketika saya seluruh galeri tengok apa. Kadang kebaikan karya daripada apa yang saya nampak lah, daripada apa yang saya nampak dan saya tengok balik, kebaikan karya hari ni dia tak semua, setengah je lah, tak semua. Yang macam sekadar hanya untuk satu benda yang cantik je, yang lebih kepada teknikal semata-mata. Daripada perceritaannya saya tak tahu, tapi lebih kepada tu lah, sesekali dan itu semua. Jadi karya ni yang saya nampak ni, dia kebaikannya lebih kepada macam sekadar kat situ je, cerita dia dekat dalam galeri je. Dan bila sudah tengok tu, bila dah tengok karya tu macam dah habis lah, tak dapat apa lah kat situ je. Lepas tu macam habis kat situ lah cerita dia. Jadi dia macam sama macam saya, kita kalau kita punya singgah kan, kita punya singgah kan, macam kita rasa manis dia masa kita punya je, masa tempoh je. Saya simbolikan ketika mana saya berada dengan galeri lah. Lepas tu, Hampas tu bila dah habis kita buang. Atau kita calik mana-mana lah, kita buang. So macam dia simbolik juga pada bila kita keluar galeri tu, kita dah makan, dah borak, semua sembang, balik lupa. Lepas tu, update gambar, pergi show, dan sebagainya. Lepas tu dah
tak ada apa, macam diskusi pun habis kat situ. Jadi kursi ini lebih pada simbolik lah kan, pasal menetapkan syurga, kenapa hadirnya sebuah kursi kat sini. Macam kursi, kenapa saya beli kursi kan memang saya nak kursi lah. Maksud dia macam kemudian kursi dan dia kursi. Ya, dia kursi macam ni lah. So macam kepada simbolik pada saya melihat karya yang oh cerita pasal ni, oh cerita pasal aku, cerita pasal kesedihan. Jadi dia mungkin semua menggambarkan api kesedihan. Kesedihan ni wujud kat mana? Kesedihan dia. Dah? Ya. Ha, betul? Oh. Cerita dia habis kat situ. Dia tak ada macam membawa saya untuk fikir atau bawa kita untuk macam eh kenapa dia buat macam ni? Eh kenapa macam ni? Macam dia bermain-main lah sampai kita sendiri boleh create cerita di sebalik. Kita tahu, oh mungkin buat ni dia macam ni buat, dia cerita ni buat. Berarti dia tak cakap tu pun nanti cakap. Jadi saya suka benda yang satu benda yang macam dia klise tapi cara persembahan dia tu berbeza. Dia persembahkan berbeza. So kita lihat kita boleh create cerita sendiri lah. Kita macam berdiskusi, oh buat ni mungkin cerita pasal ni pasal tu. Jadi bagi saya itulah art, itulah di sini sebab kita berfikir dan kita memberi pendapat. Seni ni bagi saya dia berkaitan dengan pendapat lah bagaimana seorang pekerja melihat dan seiling dia dan dia menterjemahkan melalui penglihatan dia, lepas melihatan dia. Jadi begitu kat saya. Saya menterjemahkan sampai terjadi dia berada sekolah dia lah. Maksudnya saya bukannya menolak. Tak cakap tak suka orang ni, tak suka orang tu, tak. Saya suka, cuma ya saya macam, macam saya cakap lah, saya suka makan nasi tapi lot yang beza lah. Kita suka ayat tu sebab ya, kalau kita makan benda yang sama pun macam sama itu sekali kita tahu oh tu je. Sampai takat tu je, dia tak ada apa-apa. Okay, saya suka naik main dengan font object ni sebab saya suka macam tengok satu benda. Saya suka melihat satu benda, mengambil dan saya suka meneretifkan bentang satu penceritaan daripada font object tu. Macam, okay, macam ada pernah satu tu saya ambil aquarium kat rumah saya. Dia jadikan sebagai karya kerana aquarium tu dia punya hayat dia tu. Katanya mak saya dia dibeli waktu saya dilahirkan. Jadi dalam tempoh saya membesar tu dengan aquarium tu, dia ada momen-momen yang saya lalui dan ada juga momen-momen yang mana aquarium tu lalui. Dia pernah retak, pernah hampir pecah semua. Tapi dia still ada. Dia bagi saya benda tu yang best ni pasal found check ni sebab dia ada dengan kita. Momen dia tu ada dengan kita. Macam kalau kita, macam saya kalau lalu perjalanan saya nampak macam ada orang buang maaf, buang macam amari ke apa. Kan kat amari tu macam ada bekas poster lama orang dekat-dekat yang gambar. Jadi kat situ kita boleh nampak, oh mungkin tahun sebelumnya ni dia minat artis ni sebab banyak gambar artis pun. Jadi benda tu yang best lah. Bila kita tengok found check ni, kita ambil dan kita masukkan dalam satu macam konteks atau penceritaan dengan apa? Ayah penceritaan untuk dijadikan satu karya. Macam saya ambil aquarium tu, saya letak ikan apa semua. Jadi benda tu macam tengok macam momen ni lah yang kita tengok kat rumah. Tapi oh, momen ni ada dekat gila ni. Jadi bagaimana benda tu, benda tu sebenarnya bagus. Bukan bagus, saya suka. Saya suka benda benda macam ni sebab yeah. Nice. Sangat best lah ya. Assalamualaikum, saya Alif Kemal. Okay, ni work saya, tajuk dia mak aku cakap kalau ada dua orang dan dua dia takkan salah seorang je yang salah, yang jahat mesti dua-dua pun jahat. Okay, bagus sahaja eh dunia. Okay, tapi kalau kat sini secara visualnya bernampak isu pun tak pun nama salah siapa. So jadi work ni saya ambil semua pun bernampak di isu pun pasal campur nama work daripada orang. So jadi isu tu kebetulannya berlaku, saya proses sedang nak buat work. Jadi ideanya saya awal-awal adalah tentang isu seni semasa. Bila berlakunya isu ni, saya pun terlintas ambil je lah. Tapi mesej yang saya sampaikan sebenarnya adalah tentang toleransi. Kalau dilihat daripada karya ni, adalah satu bukan yang konvensional. Kisahan konvensional yang saya perlantakan diri adalah campus yang biasa. Jadi saya jumpa ni junior saya punya, ambil je kan. Ada nama dia kat belakang. Dan kenapa dia letakkan macam ni? Kerana itulah mempersoalkan seni Islam, bentuk seni. Kalau orang tengok, ni painting kan? Ni tak biasa kan? Jadi saya gunakan satu definisi tentang kepelbagaian dalam melihat karya seni tu. Jadi ni saya letak dengan berlainan form, tapi saya anggap seni juga. Iaitu ini seni, walaupun dia dalam bukan bentuk asas ni. Jadi kalau tengok, kalau misalkan kenapa letak semua benda ni, ini ada satu rawak eh? Saya juga tengok, sebenarnya saya letak ada semua benda. Awal-awal tak ada, saya letak yang terlibat lah dalam isu ni. USBN kan, UBKL, UATM sebagai institusi seni. Banyak lagi lah.
Lepas tu makin lama makin random, like makau hijau apa ni kan. Jadi makau hijau ni macam satu fenomena dalam Malaysia kan. Jadi makin lama hang tua sangat rawak. Tapi dia juga lah nak ceritakan art ni. Dalam bentuk art ni dia rawak. Dia, it can be anything. Kalau orang nak anggap dinding ni warna coklat dalam satu seni, bolehkah kita kata salah? Jadi nak cerita yang sini tak ada salah dalam seni ni pun. So kalau kita cakap tadi pun, kita pun bukan nak cari salah siapa-siapa. Seni ni salah ke? Seni ni salah. Dan saya ada satu phrase daripada Bob Dylan eh. Dia kata dia sampai satu tahap dia tak anggap music ni, dia kata music ni dia anggap tak ada yang music yang bagus atau music yang tidak bagus. Dia anggap semuanya bagus, a different good one. So sebab memang ada je music yang kita tak suka, tapi disukai oleh orang lain. Jadi macam mana kita nak katakan ia bagus untuk kita, tapi ia tak bagus, kita rasa tak suka benda, tapi ia bagus untuk orang lain. Jadi ia still music. Bukan walaupun ia bukan music untuk kita, tapi music untuk orang lain. Jadi sama macam sini. Dalam pendekatan postmodern ni, kita tak menolak. Kita menerima kepelbagaian. Kita ada untuk Khairani. Jadi kita tengok dari segi visual dia, dia kita nampak kan ada beberapa kapur sikit. Seluruh kat sini ada notis. Harap maaf, seniman mengalami keracunan makanan. Segala kesulitan aman. Dikesalin, terima kasih. Dan memang dia punya artis ni memang tak datang pun dah. Mungkin betul-betul keracunan makanan. Jadi kat sini kalau kita bincang dari segi konten work ni, macam mana? Kalau ikut apa yang pernah bincang dengan Kai, jadi ada cerita yang dia nak ceritakan karya satu dimensi. Adakah idea itu valid sebagai karya? Maksud saya ada teringat satu buku saya baca. Kalau tak silap tajuknya Tanpa Tajuk Boleh Terpisah Beli. Dia ada cerita mengenai empat form, empat jenis bentuk. Yang pertama adalah satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi dan empat dimensi. Satu dimensi ialah idea, dua dimensi ialah kira-kira apa? Flat surface. Dan tiga dimensi adalah structure. Dan empat ini adalah gara-gara instalasi. Jadi dalam dalam karya ni, Kai cuba untuk mempersoalkan adakah idea itu valid sebagai a form of work. So, boleh tengok kat sini, macam ni dia, work ni ada. Work ni ada, ruang work ni ada. Yang hanya yang tinggal di dalam ruang work ni adalah idea dia. Adakah idea itu valid sebagai karya atau tidak? So, sama dia is the absence of artwork, but then we can see the absence. Macam maksudnya macam tak ada bekas, but then the word itself sebenarnya tak ada. So dia gunakan pendekatan yang macam postmodern cuba kenalkan lah. Dia penuh dengan ada humor, style semua macam tu. Jadi kat sini kita nampak tengok macam sentiment dengan dia macam dan makanan macam ini orang gelap ni, buat melawak kan tadi. Jadi, jadi orang saya tanya, so buat ni siap tak siap ni? Kan, ada ke tak ada? Jadi orang macam nak gelap pun ada. Tapi kalau kita cuba makan lain, tak sedih mana ada. Tapi kat situ dia juga rangsang satu deep thought lah. Critical thinking kan. Dapat soalan yang tadi, apa sebab idea boleh jadi buat kan? Kalau hanya idea, dia satu dimensi, dia tak ada bentuk. Dan kalau kita belajar konvensional, memang boleh. Artwork is sesuatu yang tangible. Tapi dia pun soalkan juga with the human, dengan perkataan postmodern.